Lagi bersama saya ya di Graf ya. Oke, kali ini saya akan membagikan mapnya, yaitu mapnya Youtuber Fudge Diamond. Oke, kali ini saya akan membagikan Wow. map. Jika kalian mau map ini, kalian bisa langsung download map ini di link deskripsi video ini ya guys ya. Oke, tapi kalian harus berjanji untuk menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys ya. Oke, dan jika kalian suka video ini, sebaiknya kalian like juga ya guys ya. Oke, langsung saja saya ganti kamera dulu. Oke, jadi saya sudah mengganti kameranya ya guys ya. Oke, langsung saja kita review. Oke, di sebelah sini ada tulisannya "Selamat datang". Oke, dan di sebelah sini ada tulisannya 2000 viewers, bocah tua akan nikah sama Kak Arus. Subscribe. Oke. Dan di sebelah sini ada hotel dan ada rumah sakit ya guys ya. Oke, langsung saja kita menuju ke rumah sakitnya dulu saja ya guys ya. Oke, di sebelah sini ada rumah sakitnya, ada 3 pintu ya guys ya. Oke, dan kita sudah masuk ke dalam lobi rumah sakitnya. Dan di sebelah sini ada tulisannya, yaitu pembayaran administrasi. Oke, langsung saja kita coba buka. Oke, dan isinya seperti ini ya guys ya. Oke, ada diamondnya. Oke, namanya di sebelah sini ada pintu, dan ternyata di sini ada kamar ruang untuk pegawainya ya guys ya. Oke, nanti kita naik naik. Oke, dan di sebelah sini adalah lantai keduanya. Di sebelah sini seperti biasa ada rumah sakit, dan di sebelah sini pemandangannya sangat indah ya guys ya. Oke, kita coba yang lain. Di sebelah sini juga sama. Oke, sama. Di sebelah sini kok pintunya satu ya guys ya. Kita coba masuk, dan ternyata ini yang lebar ya guys ya, yang bagus kayaknya ya guys ya, yang kelasnya bagus. Oke, kira-kira semuanya seperti itu. Kita coba naik, apakah sama dengan yang tadi? Ternyata sama. Oke, ternyata sama ya guys ya, sama semua. Oke, sama. Oke, jadi video ini sudah tidak nge-lag lagi ya guys ya. Oke, kira-kira sama semua ya guys ya, ini semuanya. Oke, sama semua. Dan di sini ada buat kursi santai guys, ada di sini. Oke, kita turun aja karena ini sama semua ya guys ya. Ini kita coba turun lagi. Dan ini sangat-sangatlah tinggi ya guys ya. Oke, langsung aja kita coba menuju ke hotelnya dulu ya guys ya. Di sebelah sini hotelnya yang sangat-sangat megah dan mewah ya guys ya. Langsung aja kita masuk. Di sebelah sini ada rumput-rumput dan pohon, dan ada lampunya juga. Oke, langsung aja kita masuk. Dan di sebelah sini ada ruang tunggu dan lobinya, kita bisa langsung bilang. Dan di sini juga ada ruang tunggu, dan di sini ada juga kolam renang yang sangat-sangat besar ya guys ya. Dan ada terjunnya yang atas gitu ya guys ya. Oke, langsung aja kita coba menuju ke kamar hotelnya. Kamar hotelnya ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita coba masuk. Oke, ternyata di sebelah sini ada apa namanya guys, balkon ya guys ya, balkon termasuk besar juga ya guys ya. Dan ini kamarnya sangat-sangat mewah, di apartemen ya guys ya. Dan ini kosong ya guys ya, masih kosong, kalian bisa isi aja. Oke, dan di sebelah sini apakah sama? Oh, ternyata tidak, ini kosong, tidak ada tidak ada apa namanya, ya pokoknya itu. Lalu nanti kita coba naik, apakah sama dengan yang bawah tadi, apakah beda, coba. Dan ternyata sama, ini kosong ya guys ya, ini kosong semua. Kalian bisa isi aja. Sekali lagi, kalau kalian mau map ini, kalian bisa langsung download map ini di link deskripsi video ini. Oke, dan kosong. Oke, nanti kita coba menuju ke paling atas ya guys ya. Nanti kita menuju ke paling atas hotel ini.
Oke. Masih belum. Dan ini. Oke. Kita sudah berada di paling atasnya. Dan di sini ada pohon. Satu pohon di tengah-tengah hotel ini ya guys ya. Dan di sebelah sini untuk nama hotel ya guys ya. Dan di sebelah sini ada buat terjunnya guys ya. Oke. Kita coba terjun dari sini. Oke. Oke, langsung kita terjun, woi. Waduh, jatuh, guys. Wow. Oh my god, guys. Dan kita langsung aja naik menuju ke sini lagi ya, guys ya. Ke perorotan ini ya, guys ya. Kita langsung aja coba di sini. Waduh, ini sangat-sangat. Tapi ini waduh. Oke. Dan di sini ada buat anak-anak juga bisa, dan di sini ada buat santai-santai ya guys ya. Oke, dan di sebelah sini kita coba menuju ke sini. Ada tulisan apa tadi guys ya? Kita coba baca di sebelah sini. Jalan menuju penjara Bapak Kile ya guys ya. Penjaranya Bapak Kile di sebelah sini ya guys ya, yang sangat-sangat buruk banget ya guys ya. Tapi ini lumayan tinggi penjara, kok bisa bagus banget di sini. Oke, dan ini pintunya otomatis ya guys ya. Oke, otomatis. Dan ini penjaranya sudah ada jaring laba-labanya ya guys ya. Penjaranya yang buruk sangat ya guys ya. Atas penderitaannya Bapak Gile ya guys ya. Di sebelah sini juga ada kasur dan ada sebuah sofa ya guys ya. Dan ada TV lah ya. Dan di sini ada banyak banget jaring-jaring agar Bapak Gile tidak bisa keluar ya guys ya. Oke, ada aja ya guys ya. Dan di sebelah sini ada toilet, awas ada Bapak Gile, ada Bapak Gile guys. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung, kayaknya ini sudah. Waduh, nyangkut guys, nyangkut lagi guys, bisa-bisanya nyangkut guys. Oke, langsung aja kita coba yang lain karena ini masih banyak ya guys ya. Oke, di sini saya saat mendownload ada yang salah, jadi kepotong ya guys ya. Aslinya ada mall dan kebun binatang, tapi kepotong, maaf ya guys ya. Jadi kalau kalian bisa jangan-jangan kepotong ya guys ya. Oke, di sebelah sini ada juga tempat es krim pada Bapak Gile ya guys ya. Bapak Gile dari tadi ya guys ya. Di sini ada tempat es krimnya. Oke, dan di sebelah sini ada tempat buat apa ya guys ya, pernikahan Bapak Gili dan Kak Arus ya guys ya, di sebelah sini. Oke. Oke, jadi tadi saya menemukan terowongan menuju ke bawah. Kita langsung aja menuju ke bawah. Ini sangat-sangat dalam banget ya guys ya. Ini jalannya muter-muter seperti ini. Waduh, ini sangat-sangat dalam banget ya guys ya. Ini mau kemana gitu. Pokoknya kita langsung saja ikuti apa arahnya. Oke, dan ternyata kita sampai menuju ke sebelah sini. Ada kamar, dua kasur, dan ada tulis di sini ada chest Bapak Gile dan chest Bruce Fest. Bruce Fest itu adalah Frost Demon ya guys ya. Dan di sebelah sini ada Nick Vision, chest Erpan 1140, Nick Vision. Oke, seperti itu. Dan ini sangat-sangat keren. Ini seperti apa ya guys ya? Ini sangat-sangat keren, tapi ini gelap ya guys ya. Oke. Kita coba naik lagi ya guys ya. Aduh. Kita coba naik lagi. Oke, tadi kita sudah berada di pernikahannya Kak Arus ya guys ya. Dan ini ada orangnya nih. Penontonnya gila dah. Gembel. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ada topinya guys, topinya kayak gitu guys. Action dia guys, action action. Oke, gembel gembel. Oke, kita coba menuju ke desa ya guys ya. Ini desanya, ini desanya di Morib ya guys ya. Dan ini sangat-sangat keren. Dan di belah sini seperti biasa ada tempat pembuatan, ada tempat apa gitu ya, peti dan ada kasur. Oke. Ini kayaknya kos-kosan ya guys ya. Ini kos-kosan ya guys ya buat orang-orang. Ini buat kos-kosan.
Seperti biasa, oke. Dan di sebelah sini ada rumahnya Upin Ipin ya guys ya. Ada rumahnya Upin Ipin juga ada Minecraft-nya First Diamond ya guys ya. Oke, nanti kita coba masuk. Oke. Keren. Oke, di sebelah sinilah rumah rumahnya Upin Ipin. Di sini ada sofa. Tapi kok nggak ada kamarnya ya guys ya. Di sebelah sini ada TV. Di biasa. Ini ada sofa yang sangat-sangat keren. Dan ada meja. Oke, cuma gitu aja. Biarin. Bagus. Oke, keren. Kita coba yang lain. Di sini ada rumah rumahnya Bapak Gile kayaknya ya, guys ya. Rumahnya Bapak Gile dan Elfosteman kayaknya di sini. Iya kayaknya ya, guys ya. Oke, kita coba naik ya, guys ya, di sebelah sini ada naik. Kita coba naik. Dan kosong. Ya, ini kayaknya buat tongkrongan apa ya. Oke, kita coba yang sebelah sini ya, guys ya. Oke, di sebelah sini ada pintu. Dan ada kasur, chest, dan ada apa ini? Pembuatan apa? Dan di sebelah sini ada kebunnya ya, guys ya. Kebun, kebunnya seperti ini, ada padi ya, guys ya. Kayaknya ini padi. Oke, coba naik, kita coba naik. Apa ada apakah di atas? Oke, dan juga ini ada pintu dan ada kamar ya guys ya, kamar yang besar ya guys ya. Dan juga sini kosong, kosong, kosong. Oke, kita keluar. Dan di sebelah sini ada apa ya guys ya? Dan di sebelah sini ada tempat padi ya guys ya, padi buat nanam-nanam petani ya guys ya. Kita coba yang lain. Oke, di sebelah sini ada sumur ya guys ya, sumur. Ini sumurnya lumayan dalam ya guys ya. Oke, jadi ini lumayan dalam. Oke, aslinya ini ada zoo dan ada mallnya ya, tapi saya salah salah saat apa namanya saat downloadnya ya guys ya. Jadi kalian bisa langsung download map ini di link deskripsi video ini ya guys ya. Dan di sebelah sini ada apa namanya es krim yang tadi ya guys ya. Dan di sebelah sini ada yang jualan mie setan ya guys ya, ada yang jualan mie setan di sebelah sini. Oke, kita coba yang lain. Apakah ini sudah semua ya guys ya? Aslinya di sebelah sini ada mall dan ada zoo di sebelah sini ya. Tetapi ini kepotong gimana gitu. Oke, maaf banget ya guys ya. Oke, apa yang belum ya guys ya? Dan ini sangat-sangatlah keren. Oke, jadi videonya segitu dulu saja ya guys ya. Terima kasih kalau kalian sudah nonton video ini sampai akhir ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini berkembang dengan banyak ya guys ya. Dan jika kalian suka video ini, sebanyak kalian pencet tombol like di bawah ini ya guys ya. Oke, jadi kalau kalian mau map ini, kalian bisa langsung download map ini di link deskripsi video ini ya guys ya. Yaitu mapnya Frost Diamond ya guys ya. Terima kasih kalau kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.